Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratal Mukarramin wal Muhtaramin yang kita hormati bersama, beliau Simbah Haji Ali Mahmudi walau ghaiban fi hadzal majlis, kita doakan semoga beliau diberikan sehat walafiat, umur panjang, bisa menemani dalam dakwah kita bersama. Dan juga yang kita hormati tentunya pimpinan takmir Masjid Al Istiqomah, Bapak Dr. Andes Muhammad Fikri, juga Ustadz Mulyatin dan juga sahabat saya Ustadz Alan, dan semua para pengurus takmir dan para jemaah, bapak ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah mempertemukan kita kembali pada malam hari yang mulia, keadaan mulia dan utama, keadaan thalabul ilmi yang kita kaji. Ini adalah kitab yang utama setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari. Semoga dengan segala kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, kelak di yaumul akhir, yaumul hisab, kembali Allah mempertemukan kita dalam keadaan mulia dan utama. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan, kita sudah sampai hadis nomor 22, bab yang ke-15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu tafaduli ahli al-iman utawi iki bab kang nerangaken keutamaan ahli iman fil a'mali ing dalam pira-pira amal. Hadis ke-22. Hadasana Ismail qala hadasani Malik an Amr bin Yahya al-Mazani an Abi Anabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu masuk sapa ahlul jannati penduduk surga al-jannata ing swarga wa ahlun nari lan penduduk neraka an-nara ing neraka summa yaqulu mangko nuri ngendika sinten Allah taala Gusti Allah taala akhriju berjek ngetokaken sira kabeh man ing wong kana kang ana fi qalbi ing dalem atine apa sing ana misqalu habatin ngumpamani wiji min khardalin sanging sawi min imanin sanging iman fa yukhrajuna mongko padha ngetokaken sapa malaikat minha sanging neraka qad istawadau teman-teman dadi gosong sapa man fal yulqauna maka den tibaaken fi nahril haya ing dalem sungai kehidupan aul awil hayat atau kehidupan syakaraku sapa malikun Imam Malik fa yambituna maka tukul kama tambutu kaya dene tukul apa al khibatu tetukulan fi janibi saili ing dalem pinggire aliran sungai alam taro apa to ora weruh sira annaha sak temene kawula sing ditokke nang neraka mau takhruju metu safra kelawan kekuningan pucet multawiyatan kali lemes. Jadi bab ini menerangkan tentang utamanya orang yang mempunyai iman. Jadi Allah ini adalah zat yang maha adil yang tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun amal perbuatan hambanya. Tidak ada perjuangan amal yang disia-siakan. Jadi tetap dibedakan antara orang yang beriman dan orang yang sama sekali tidak memiliki iman. Meskipun wong sing duwe iman iki kadang bener, kadang nakal,
bengi taat, esok maksiat atau sebaliknya. Tetapi nggih tetap dipertimbangkan. Imannya ini tetap dipertimbangkan. Jadi ora kok peh wah iki peh langsung apa itu banyak dosa, banyak apa langsung di neraka selama-lamanya. Ya enggak. Allah Maha Adil. Bagaimanapun Allah niki menghargai di hati seorang itu mengakui adanya la ilaha illallah. Meskipun perilakune mbler, perilakune nakal, akeh dosa, akeh maksiat, ya tentu nanti akan ada hitungannya masing-masing. Ya, setiap amal pasti ada pembalasannya. Baik itu neraka ataupun apapun. Tapi yang jelas imannya tetap dipertimbangkan. Nanti di akhir-akhir itu ada cerita menarik. Ada seorang hamba itu ketika itu dihadapkan di yaumul hisab dengan 99 kotak. Satu kotaknya panjangnya itu sepanjang mata memandang. Kemampuan mata memandang niku berapa jaraknya ya? Ya nek cara ngerti dalan nek lurus niku mriki dengung ketok ya. Jadi sepanjang itu jumlahnya 99. Ketika dibuka isinya catatan dosane salahe. Akhirnya hamba niku wis lemes, wis pasrah, wis. Tetapi oleh Allah terus kemudian didatangkan satu kotak kecil. Ketika kotak kecil itu dibuka ternyata isinya la ilaha illallah. Lah Allah niku nggih Maha Adil nggih. Bila boleh dibahasakan nggih demokrasi. Hamba itu ditanya, "Wahai hambaku, dosamu kok akeh semene iki mau tenang apa malaikat iki sing sentimen karo kowe?" Nek menawa malaikat iku kowe ora salah nek ditulis salah. Bagaimana pendapatmu mengenai kesalahanmu yang sebanyak ini? Ya, dia mengaku apa adanya. Nggih, Gusti. Salah kula mboten malaikat. Panjen kula niku mbeling, buler. Akhirnya kamu jangan khawatir. Tetap satu kotak kecil yang isinya la ilaha illallah itu dipertimbangkan. Walhasil ketika ditimbang ternyata tidak imbang. Tetap berat timbangan lafal la ilaha illallah. Artinya iman itu dipertimbangkan. Ya, gitu ya. Kita lanjut. Bab yang ke-16, babul haya minal iman. Bab yang menerangkan malu sebagian dari iman. Nah, ini hadisnya anak-anak TPG ini. Hadasana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saktemene Rasulullah iku maro liwat ala rajulin ing atase wong lanang minal ansori sanging sahabat ansor. Wa huwa hale utawi rajul iku ya idu lagi nasihati akhahu ing sedulure fil hayai ing dalam masalah rasa malu. Faqala mangko dawuh sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahu tinggalkan dia. Fa inal haya'a mangko sak temene rasa malu iku minal imani sebagian dari iman. Rasulullah pernah lewat ya di Madinah melihat ada seorang laki-laki yang sedang menasihati saudaranya. Entah itu adiknya atau kakaknya atau sepupunya. Dikandani, "Mbok yo kowe duwe isin. Aja sampe ngisi-ngisini bapakmu. Wong sekolah kok ora iso apa-apa." Mondok ngentekno beras pirang-pirang kok ora iso apa-apa. Isin kudune. Merantau ya ono ini ora duit isin. Nah, ternyata Nabi niku memberikan poin ya, memberikan poin kepada laki-laki yang sedang menasehati saudaranya tentang malu. Wes jarno. Karena mau dilerek, Nabi menjawab, "Jarno, aja mbok rawai. Sing diomongke cah kuwi bener. Pancen rasa malu itu sebagian dari iman. Jadi kita harus mempunyai rasa malu ya. Sebagai pejabat malu dong kalau tidak bisa mensejahterakan rakyat. Sebagai pejabat malu dong kalau tidak bisa mengendalikan harga-harga yang sekarang melambung. Gimana apa gih? Harga-harga semakin naik apa semakin turun? Nah, jadi kan saya menilai kan. Seharusnya malu ya. Yang katanya bisa mengendalikan negara angin, negara apa lain. Tapi ternyata
BBM diam-diam naik, semuanya harusnya malu dong. Mbok yo isin ngono kok yo wani meneh apa gitu. Jadi sebagai rakyat juga malu. Kita malu kalau tidak taat pada pemerintah, ya. Malu, ya. Misalkan pemerintah mewajibkan kita cinta negara, kalau kita tidak cinta negara malu. Pemerintah membuat aturan, ya. Kalau berkendara harus memenuhi standarnya, kalau enggak standar malu dong. Jadi sing pemerintah ya, malu kalau tidak bisa mensejahterakan rakyat, kemudian rakyat juga malu jika tidak taat pada pemerintah. Jadi ini yang disebut dalam ungkapan Al-Qur'an, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Allah menjadikan di antara kita sebagai ujian di antara yang lain. Kita sebagai rakyat tentu ini ujian bagi pemerintah. Yang pemerintah mempunyai kuasa ini diuji oleh Allah, bisa enggak dengan kekuasaan ini mengelola rakyatnya? Bisa enggak dengan kekuasaan ini mengelola sumber daya alam, dikelola betul-betul sehingga bisa mensejahterakan rakyatnya? Bisa enggak membuat rakyatku enggak ribet ngurusi berbagai macam pajak, ono NPWP, ono BPJS, ono posing, isine bayar. Bisa enggak? Ini tentu ujian bagi pemerintah. Kita sebagai rakyat juga harus begitu. Kita dikai pemerintah sing seperti ini itu juga ujian. Ya. Sekarang harga-harga naik, ya. Terus kita tahu solar yang kok ngoten niku antriane serak rahasia umum tapi rahasia tapi umum tapi rahasia. Seharusnya kita ya mikir apa ngono iku ki ape? Apakah perlu dipertahankan? Ini yang dimaksud wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Jadi setiap sendi-sendi kehidupan itu menjadi ujian bagi kita masing-masing. Jadi pemerintah diuji dengan rakyatnya, rakyat diuji dengan pemerintahnya. Kita lanjutkan. Jadi harus malu, pemerintah malu kalau tidak bisa mensejahterakan rakyat, rakyat malu kalau tidak bisa taat patuh pada pemerintah. Babu fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa khallu sabilahum. 25 nomor 25. Hadatsana Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi qala hadatsana Abu Rauh Al-Harami bin Umarah qala hadatsana Syu'bah an Waqid bin Muhammad qala sami'tu abi yuhad sami'tu krungu sapa ingsun abi ing bapak ingsun yuhadditsu hal cerita an Ibnu Umar dari Ibnu Umar anna Rasulullah saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala Nabi bersabda umirtu diperintah sapa kula an uqatila yen to merangi ana sae manusa hatta yasyhadu sehingga padha menyaksikan kabeh an sak temene kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illa Allah kejaba Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusan Allah wa yuqimu lan padha njumenengi kabeh salat ing salat wa yutulan padha aweh kabeh zakat ing zakat fa idza fa'alu mongko nalikane gawe iku kabeh zalika ing mengkono-mengkono perintah syahadat salat dan zakat asomu mongko terjogo mini sanging ingsun dima'ahum darah-darah mereka wa amwalahum dan harta-harta mereka illa bihaqil Islam kejobo kelawan hak Islam wa hisabuhum adapun hisab mereka iku alallahi menurut Allah terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau salah memahami hadis ini bahaya betul. Nanti seakan-akan, oh berarti kita diperintah perang, ayo perang, wah repot. Ini perlunya ilmu. Memang secara dohir, hadis ini adalah saya diperintah, berarti diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan atau mereka menyaksikan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga mereka sholat, sehingga mereka zakat. Ketika mereka melakukan semua itu, maka hartanya, darahnya, kehormatannya kita jaga. Dan adapun pembalasannya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Konteks hadis ini, saya ulangi lagi, konteks hadis ini adalah 14 abad yang lalu yang memang kondisinya sedang perang. Kenapa? Kondisinya sedang perang.
Jadi nggih kaya kula lan panjenengan ketika berbicara masalah kemerdekaan ya. Dulu itu para pejuang-pejuang, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita menggelorakan semangat perang. Kenapa? Karena memang kondisi pada waktu itu sedang perang. Kan juga enggak lucu ketika Belanda datang, monggo Pak Londo badhe napa ngersake napa milih gulune sinten ngoten, kan enggak mungkin seperti itu. Jadi hadis ini itu ketika dalam kondisi perang. Memang situasi perang ya kita harus siap. Artinya siap ya siap menyerang. Tapi kalau kondisi seperti saat ini ya tentu tidak bisa diimplementasikan, ya. Jadi ini pentingnya ilmu. Kalau kita tidak mempelajari ini dari guru-guru yang bersanad, takutnya memahami dari terjemahnya saja, wah kemudian nanti bisa, wah kalau gitu kita diperintah Allah perang, ayo perang kita bunuh, ayo perang kita bunuh. Bahaya. Konteks hadis ini, saya ulangi lagi, saat hadis ini diucapkan, pada waktu itu sedang masa konfrontasi perang antara Nabi sahabat versus kaum kafir yang ada di Makkah. Jadi ini guys, kadosan nih kilo. Jenengan itu nih saat ini roh timnas Belanda lah untuk guys seneng. Gimana bang guys? Kenapa? Karena memang tidak saat perang. Ojo yang dukung Belanda, Belanda jajah. Iku kan biyen. Kalau berbicaranya pada saat tahun 1930 atau dan sebelumnya itu, ya tentu kita berbicara kepada Belanda isinya perang. Berbicara kepada Belanda isinya perang. Tapi kalau sekarang hubungan kita dengan Belanda hubungan dagang, hubungan diplomatik, hubungan kita dengan Jepang juga demikian. Kalau hadis ini diterapkan saat ini, niku podo karo jenengan muning ini. Ojo do pisan-pisan tuku barange Jepang. Jepang iku jajah awak dhewe. Siap jenengan. Ora numpak Toyota, ora numpak Isuzu, ora numpak napa mele, Honda, ora numpak Yamaha. Nah, jadi rancau, jadi makane dilihat dulu niki hadise bagaimana, surah hadise gimana. Ketika berbicara tentang berperang kepada orang kafir, ya memang kondisi itu sedang perang, maka motivasinya perang. Tapi ketika masa damai juga tidak demikian. Contohnya kata singkatanku, dulu hubungan kita dengan Belanda perang, hubungan kita dengan Jepang perang, karena kondisi perang. Sekarang tidak. Sekarang udah numpak imantor Jepang. Sekarang nek nonton sepak bola dukung timnas Belanda, ya sah-sah saja. Jadi begitu cara memahami hadis agar tidak terjebak kepada pemikiran yang radikal dan sehingga perang. Nah, itu biyen saiki iku perange jihadun nafsi, merange egone dhewe-dhewe. 18 nomor bab yang ke-18 babu mangkola innal imana huwal amal. Bab yang menerangkan orang yang mengatakan iman itu harus diimplementasikan dengan amal. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman-Nya Allah, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Di surga itu diwariskan kepada orang yang beramal. Ora OOT omong-omong tok, ya. Jadi harus direalisasikan. Waqala idatu man ahli ilmi fi qouli ta'ala fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Terus limisli hadza falyamalul amilun. Intinya bab ini menerangkan Bapak Ibu sekalian, kalau iman ya harus dibuktikan. Ya, makanya selalu ada kalimat mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Nek kowe iman karo Allah, iman karo hari akhir, buktine nek ngomong kudune sing apik. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Nek iman karo Allah, iman karo hari akhir, muliakanlah tetanggamu. Jadi iman itu harus direalisasikan.
Bab ini menerangkan tentang itu. Hadis nomor 26. Hadatsana Ahmad bin Yunus wa Musa bin Ismail qala hadatsana Ibrahim bin Sa'id qala hadatsana Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku suila ditakoni ayul amali ndita utawi amal afdhal kang luwih utama. Faqala Nabi ngendika imanu billah iku iman kelawan Allah wa rasulihi lan iman kelawan utusan Allah. Kila dan ucapakan sumamada. Kemudian apalagi qala al jihadu fi sabilillah. Kila sumamada. Kemudian apalagi qala hajjaw mabrurin, haji yang mabrur. Jadi Rasulullah pernah ditanya ngamal sing paling saya niku nopo Kanjeng Nabi. Nabi menjawab iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu sebuah hal yang keniscayaannya. Wong kok ora iman karo Allah itu wong sing kesehatan akalnya dipertanyakan. Misalkan mengakui kalau orang-orang ateis lah, orang-orang PKI sing tidak percaya ada Tuhan, itu kesehatan akalnya harus dipertanyakan. Masuk ya mungkin barang yang sudah wujud tidak ada penciptanya. Barang yang sudah wujud secara akal pasti diwujudkan oleh barang yang wujud juga. Terus kemudian percaya kepada Allah tentang Esa, Allah itu Esa. Niki juga sebuah hal sing keniscayaan yang tidak mungkin tidak. Kita tahu definisi Tuhan itu harus berkuasa atas segala-galanya. Orang kena Tuhan niku terus kemudian diinstruksi. Tuhan niku nek loro, telu atau banyak kan akhirnya rebutan kekuasaan. Wong presiden ae nomor 1, nomor 2, nomor 3 tetap sing dadi satu. Ambutan kamarnya niki. Ambutan kamar. Kula diarani wah Pak Ustaz ini kamarnya. Mboten. Kula niku menerangkan Esa Ahadun Ahad. Artinya Tuhan itu satu. Mangke nek ape milih tetap sing dipilih ya siji. Nek milih loro ora sah kan ngoten? Nggih, milih mesti siji. Jadi nek cara Imam Al-Amudi niku nggih angka yang asli Imam Amudi niku ditakoni. Bagaimana caramu melogika bahwa Tuhan itu satu? Ya gampang. Yeah. Jadi nisbatu sani wa salasa wa rabi'a ila kada wa kada fi nisbatil wahid. Angka 2, 3 dan seterusnya itu tetap berasal dari angka 1. Ngene apa nggih? Angka loro niku siji tambah siji. Angka telu niku ya berarti siji tambah loro dan seterusnya. Jadi apapun angka niku tetap berasal dari angka 1. Maka Tuhan itu 1. Sampe nek milih ya mesti nyoblos siji ngoten maksudnya. Nyoblos loro kan ora sah, nyoblos telu ya ora sah. Jadi kalau iman kepada Allah niku ya harus ada buktinya. Terus setelah iman napa Kanjeng Nabi ya jihad fisabilillah. Setelah jihad napa haji. Jadi niki semoga kula lan panjenengan diberikan kesempatan bisa ibadah di Baitullah. Amin Allahumma. Gas terus iki berarti kamane nek gas sing ngono. 19. Babu idza lam yakunil islamu alal haqiqati wa kana alal istislami. Bab yang menerangkan ketika Islam tidak bisa secara benar secara hakikat, ya maka pilihannya adalah istislam. Awil khofi minal qatli atau takut tentang pembunuhan li ta'ala. Qolatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kullu aslamnya aslamna. Terus kana alal haqiqati fa huwa ala qawli jalla dzikruhu innad dina indallahil islam. Jadi wong Islam niku ana sing Islam indallah, ana sing Islam ingdanas. Islam ing danas niku ya pokoke kula lan panjenengan niku diperintahke Allah nek ana wong sing secara dohir sudah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah niku berarti dihukumi wong Islam nggih. Harus kita jaga hartanya, kehormatannya dan juga nyawanya, darahnya. Nah, ngeten niki nak wonten sing islame niku hanya nang napa hanya nang lambe tok nggih mboten napa-napa nggih, tapi kita tetap menghargai dia karena dia telah mengucapkan la ilaha illallah.
Terus kemudian wonten sing Islam hakikat, Islam sing temenanan. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, ternyata dia juga menikmati kebersamaannya bersama Allah. Yo salat yo dinikmati, membaca Al-Qur'an dinikmati. Hadatsana Abu Yaman qala Ahbarona Syu'aib an-Nizuri qala ahbarona Amir bin Sa'id bin Abi Waqqas an Sa'id radhiyallahu an anna Rasulullah sattamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akta maringi roh to'an ing golongan sahabat wasa'dun lan sa'ad iku jari senung kang ungguh fataruka mongko ninggal sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ing wong lanang huwa utawi rajul iku ajabu meluweh terkesan ilaya maring ingsun fakultu mongko ngucap ingsun ya Rasulullah wahai Rasulullah malaka pripun jenengan an fulanin kok boten maringi si fulan iki fa wallahi mongko demi Allah ini sak temen ingsun la arahu yakti ningal ingsun hu fulan mukminan ing mukmin wong mukmin faqala nabi ngendika au musliman ora ndik niku muslim. Kalimat ini diulang-ulang maksudnya ngeten Nabi niku pernah membagikan nggih ya membagikan mbah makanan mbah napa niku kepada para sahabat intinya membagikan sesuatu. Nah, di antara yang di sana yang menyaksikan itu sahabat Sa'ad. Terus juga ada yang bercerita ini adalah Syu'aib. Oh, Amir. Amir bin Sa'id. Amir bin Sa'id ini menyaksikan Nabi niki dundum-dundum napa bagian bingkisan atau makanan, tetapi ada satu laki-laki yang dikelewati. Padahal laki-laki itu menurutnya Amir bin Sa'id dia adalah orang yang termasuk membuat ia terkesan. Mungkin penampilannya khusyuk, tatur katanya halus. Kemudian Amir bin Sa'id ini bertanya, menginterupsi cara bahasanya sekarang. Kanjeng Nabi, cah lanang niku kok mboten jenengan paringi? Padahal niku tiyange apik khusyuk, wong niku tiyang iman. Kenging napa mboten jenengan paringi? Nabi menjawab, ora muslim. Mukmin kok ora muslim. Nah, ini sampai 3 kali. Akhirnya nek tak waca niki kesel karena podo redaksine podo. Akhirnya ya saat inilah utia arajula. Hei Sa'id, tenang wae. Wong iku yo engko tak wehi. Engko mesti tak dumi. Wa ghairuhu ahabu ilayya minhu. Orang-orang selain cah lanang itu lebih aku cintai daripada dia. Karena Nabi niku tentu gadai peng napa niku namine cara bahasane Jawa niku waseso ya. Ya lebih tahu lah bahwa orang ini tuh iman betul, kalau yang ini yang justru penampilannya bagus itu hanya muslim, hanya Islam KTP cara bahasane ngoten. Aku disekno wong sing islame temenanan, sing mukmin temenanan. Tapi wong iku kok bakal ya tak wei, tenang ae kowe rasa kakean protes terus. Aku iku khawatir karo cah kuwi. Cah kuwi sing kowe membuat kamu terkesan itu aku khawatir nek ndek ini ra tobat khasyata ayyuki ba'allahu finnar. Iso-iso ndek ini itu dicemplungna Allah nang gone neraka. Jadi nek mukmin sudah tentu Islam, nek muslim belum tentu mukmin. Lanjut 20 babu ifsa'us salami minal islam, bab yang menerangkan bahwa menyebarkan salam bagian dari ajaran agama Islam. Waqala lan ngendika sapa Ammar, sahabat Ammar, salasun utawi perkara telu, man jama'una, barang siapa yang mengumpulkan perkara tiga ini, faqad jama'a, mongko teman-teman ngumpulaken al-imana ing iman. Pertama napa al-insafu min nafsika, sikap adil pada dirimu sendiri. Wa badru salami lil alam, yaitu membiasakan menebar salam untuk seluruh makhluk. Wal infaku minal iktar, berinfak padahal kamu sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi. Nah, jadi tiga perkara ini adalah jika kita bisa mengumpulkan atau melaksanakan tiga perkara ini, maka akan sempurna iman kita. Pertama napa? Bersikap adil. Nomor dua, menyebarkan salam. Nomor tiga, berinfak meskipun dalam keadaan sulit. Kados ngene iki.
semua harga naik kabeh. Hadasana Qutaibah qala hadasana Alais an Yazid bin Abi Khubaib an Abi Al-Khair an Abdullah bin Amr ana rajulan sak temene wong lanang iku sa'ala takon Rasulullah ing Rasulullah ayun islami utawi endi to Islam iku khairun kang luwih bagus. Qala Nabi jawab tut imu aweh mangan siro atau ama ing panganan watakro ulan ngucap siro assalama ing salam alaman ing atase wong aruf takkan kenal sopo siro waman lan wong lam ta'rif kang ora kenal sopo siro ya. Jadi Nabi pernah ditanya wahai Rasulullah Islam sing paling saya niku nopo ya makan-makan seneng aweh mangan ya. Tanggane koncone dulure moro dijak mangan bareng. Bahkan Nabi Ibrahim itu terkenal Nabi sing paling seneng aweh mangan. Dalam sebagian riwayat Nabi Ibrahim niku termasuk kepengen ngewahi mangan kuabe menuso. Akhirnya Nabi Ibrahim napa ndonga terus diciptakanlah napa niku air laut yang kemudian nanti menjadi uyah. Sehingga ada ono mangan uyah berarti melu mambu kangelane Nabi Ibrahim. Jadi Islam sing saya niku Islam sing lomo, napa? Islam sing lomo, seneng aweh, nyah-nyoh, nyah-nyoh. Monggo Kang Maem, Mbah jambune asal dipundhuk wis anger cipuk, hati-hati nek tiba. Nyuwun pelembah yo, arep digotek hati-hati yo, aja do menek ndak tiba. Jadi Islam sing apa sing nyah-nyoh ngoten niku. Wis pangan akeh monggo, monggo di monggo disambi, monggo diunjuk. Niku Islam sing sae. Maka adat seperti ini itu dibiasakan para ulama-ulama kita itu suka memberi makan. Sithik-sithik ya makan-makan, syukuran makan-makan, napa-napa makan-makan. Diniati napa? Niati aweh mangan. Terus yang kedua niku menyebarkan salam kepada orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal. Lah sing saged ngeten niki niku jamaah tablik niku luar biasa. Ku ketemu sapa? Assalamualaikum. Pengene kapal niku kula numpak kapal teng bakal dari niki Merak sampai Bakauheni niku ketemu rombongan jamaah tablik. Niku kula kan nek teng kapal kan munggah mudun lho ketemu bolak-balik assalamualaikum waalaikumsalam gua ketemu nih assalamualaikum nanti kula ya waduh gimana caranya benar ketemu isin sing tiangnya pede mawon ya buat juni ya pede tenang aja ya kula kan karena suka ngambil angle yang bagi sopo tak foto gua ke foto uangnya nih assalamualaikum nanti kaget gitu waalaikumsalam apa yang kamar mandi kepada orang nah, assalamualaikum aduh kok kepada orang terus kesel jawab salam tapi ya saya ya karena itu adalah Islam sing bagus terus kemudian ya ini kok berarti makan-makan dan awek ulo salam waktu dari pun pun samur ya ya alhamdulillah berarti besok itu kita hadis ke-29 atau bab 21 bab kufronil asyir. Niki tak anu tak tambah sithik ya. Nggih. Niki penting iki. Pesen kanggo ibu-ibu ya. Ngomong ibu-ibu to mriki ya. Bab kufronil asyir, bab yang menerangkan mengkufuri pasangannya masing-masing. Wah, iki. Wa kufrin duna kufur. Kufur tapi bukan kafir. Kufur tapi tidak menjadikan kafir. Fihi ani bin Sa'id al-Khudri ani Nabi. Hadasana Abdillah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibnu Abbas qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uritu den tinggalaken sapa ingsun anaro ing neraka faidan mongko dumadaan aksaru ahliya utawi mayoritas penduduknya iku anisa pira-pira wong wadon yakfurna karena padha kufur kabeh kila den ucapkan ayak furuna billah apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Qala jawab sapa Nabi yakfurna al-ashir mereka mengkufuri pasangannya masing-masing. Wa yakfurna mereka mengkufuri al-ihsana ing kebaikan pasangannya. Nah, sing paling penting sing paling digaris bawahi niki. Niki Kanjeng Nabi mboten kula niki nggih. Lau ahsanta
lamun gawe becik sapa sira ila ihdahunna maring salah sijine wong wadon adhara ing sepanjang zaman lo setahun sumaroat mongko ningali sapa wong wadon mingka sanging sira sayan ing sesuatu Allah kolat mongko ngomong sapa wong wadon maraitu mingka khairon qotto aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali ya. Jadi ngeten Nabi niku ketika Isra Mi'raj niku ditinggalaken nang neraka niku sing akeh ibu-ibu. Tapi mboten ibu-ibu jamaah Al Istiqomah mboten. Mboten. Ibu-ibu kono niki nggih. Kono. Mboten mriki mboten. Aman. Nah, terus tiyang do tanglet. Napa kesalahane karena do mengkufuri Allah? Nabi menjawab ora. Dia itu karena mengkufuri kebaikannya bojone dewi-dewi ya. Terus meleh Nabi ngendika ngeten seumpama kamu berbuat baik pada istrimu setahun kemudian kamu berbuat kesalahan satu kali saja maka ia akan mengatakan sungguh kamu itu tidak ada baiknya sama sekali. Nah niku yang menjadikan ye, mereka menjadi ahlun neraka. Maka ibu-ibu niki mangke sepulangnya dari sini sepokoke Pak njenengan niku wis bagus apian wis pokoke ngoten terus ngelem ya bojone dilem ya aja sampai mengkufuri kebaikannya. Jadi 1000 kebaikan selama bertahun-tahun hilang sekejap karena kesalahan panjenengan yang hanya satu kali. Dan ternyata itu menjadikan menjadi ahli neraka ya. Maka kita harus menjaga diri kita jangan sampai melakukan seperti itu. Wah, ini ditulis tenggune manu kamar ya. Supaya untuk mengingatkan. Demikian kita lanjutkan section dialog interaktif. Ya, monggo Mas Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekarang surga, ada yang mengatakan bahwa surga itu dibeli, dunia sekitarnya itu juga bisa. Terus pada kiamat sangat dekat, kematian sangat dekat, dan apa yang kita persiapkan? Yang kedua masalah apakah hari ini itu kita kalau ya benar itu apakah kita hanya diam kalau kemaksiatan banyak padahal kita harus mengatakan bahwa itu salah itu apakah termasuk perang? Ya, jadi surga itu adalah fadlnya Allah. Jadi orang masuk surga itu karena fadlnya Allah, bukan karena amal. Karena kalau masuk surga karena amal, sedangkan amal manusia terbatas, nanti berarti di surganya juga terbatas. Jadi ada seorang hamba itu tengini sebuah riwayat ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena saya amal ini. Ya udah kalau begitu kamu di surganya 70 tahun saja. Kan kamu umurnya 70 tahun. Berarti kan ada limitnya. Lho mboten lah nggih. Sing selama-lamanya itu fadlku, rahmatku. Nah, maka ada ungkapan surga itu adalah fadlnya Allah. Jadi kita tetap berusaha untuk mendapatkan surga, tapi kita harus meyakini apapun yang kita lakukan tetap di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi orang-orang yang sudah merasa mempunyai kaplingan di surga. Emangnya swarga ngene mbahmu. Jadi kita tetap berusaha, tapi nanti tetap toh itu berada di genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita itu harus memandang Allah dengan sifat adilnya Allah. Allah itu adil. Bahwa setiap pendosa pasti akan diadili, orang baik dibalas baik. Tapi dalam satu sisi Allah juga sering menampakkan sisi rahmatnya. Allah bisa saja mengampuni, memberikan tobat kepada siapa saja yang dikehendakinya. Terus kemudian yang kedua mengenai perang dan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi perang dan amar ma'ruf nahi munkar itu dua hal yang berbeda. Perang itu adalah dalam kondisi memang kita diperangi. Misalkan di Palestina, lah itu perang betul itu. Jadi memang di sana ya harus perang betul kalau di Palestina. Jadi, nah masalah amar ma'ruf nahi munkar
Jadi yang dinamakan nahi mungkar itu adalah menghentikan kemungkaran. Nabawu menghentikan kemungkaran. Tentu ada dua pandangan. Ada yang menghentikan kemungkaran secara persuasif, ada yang menghentikan kemungkaran secara kuratif. Misalkan secara persuasif niku secara pencegahan. Para ulama berapa ribu orang yang terjaga tidak mau berbuat zina karena dididik oleh para ulama digenahke nek zina niku haram. Berapa ribu generasi yang meninggalkan tidak minum keras, minum-minuman keras karena didikan para ulama yang memberikan doktrin bahwa miras itu haram. Ini juga salah satu implementasi dari nahi mungkar. Terus secara kuratif itu tentu ada harus mempunyai kuasa. Misalkan polisi ya, ada kemungkaran atau apa, ya itu tentu yang berhak secara kuratif, secara undang-undang ya, orang-orang yang mempunyai kuasa. Maka ya amar ma'ruf nahi mungkar kita niki ketika kita mau niki mau coblosannya niki ya. Kita benar-benar titipkan suara kita kepada orang-orang yang benar-benar nanti bisa mengimplementasikan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena nanti sing gawe undang-undang niku nggih mereka-mereka niki nggih. Terus kalau kita melihat apa niku Alexis nggih teng Jakarta niku beberapa ormas tuh demo nopo-nopo tetap tidak bisa menghentikan. Tapi ketika sudah ganti gubernurnya dengan napa? Dengan tanda tangan yang ada di kertas selesai. Jadi ya begitu. Jadi secara persuasif kita bisa mengendalikan, membuat generasi yang anti zina, mencetak generasi anti miras, mencetak generasi yang anti maksiat. Secara kuratif ya ini tentu tugas pokok utama adalah orang-orang yang mempunyai dzu sultanah, mempunyai kekuasaan. Dan kekuasaan ini juga sebenarnya kita terlibat ya. Karena kita juga terlibat menentukan pilihan di dalam menentukan siapa yang berhak menjadi penguasa. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak hanya dengan kekerasan, tetapi dengan persuasif, dengan pendidikan-pendidikan, mencetak generasi-generasi solih dan solehah. Ini juga termasuk implementasi dari nahi mungkar. Demikian. Monggo yang lain. Oh iya, marro'a minkum mungkaron ya. Jadi ketika kita melihat kemungkaran ya, jadi kemungkaran yang paling mungkar itu kan perbuatan dolim. Ada orang dianiaya, yaitu harus value goyir biati. Ono wong dikeprui kok kowe meneng wae. Lah iki melu dosa. Ya harus cepat-cepat melerai. Terus kemungkaran-kemungkaran yang perlu ditindak secara langsung itu kemungkaran yang muta'addi, dampaknya itu menyebar. Misalkan kados miras. Karena miras kan nanti efek dominonya kan panjang. Bengi-bengi itu melek, terus itu miras, akhirnya terus tukaran, terus teman-teman saya orang melu kena. Nah, maka ini yang harus disegah secara cepat-cepat. Jadi barang siapa yang melihat kemungkaran yang seperti itu, maka kita harus cepat tanggap. Nek mampu, yo langsung cepat untuk bertindak. Dan itu gue, kalau lakukan gue. Tenggine daerah tambang niku biyen niku nggih tenggine kali sumber napa niku ya wong do nongkrong do napa nggih. Akhire kula membuat gerakan-gerakan anak-anak ya ajak apa iku agdon road parani karo di parani sese mari. Nek gelem usaha ya pasti ada hasilnya. Terus fa illam yastati nek ora mampu ya fabilisani. Fabilisani niku ya kandhan-kandhan sing alus. Aja do mabuk-mabuk nang kene. Orang ngandel tak telepon polisi gitu ya, atau bagaimana terserah. Terus fa illam yastati fa bi qalbi, ini orang mampu ya ingkar di hati. Fadzalika adaful iman. Lah sing ngono iku iman sing paling lemah. Iman sing paling apik ya harus ambil risiko memang ya, ambil risiko. Tetapi juga harus napa? Harus mempunyai hitung-hitungan. Hitung-hitungan misalnya ngene iki. Ya ora ngawur. Nek sing dihadepi iki wong telu wong papat kok orang duwe kemampuan bela diri yo mundur kan begitu. Kejaba nek duwe kemampuan bela diri kan iso ngira-ngira kira-kira iki nggawa senjata ya, tak pandang sik tak rebut sik ya, itu kan ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan ya berarti nanti justru akan mendatangkan kemungkaran yang bertambah. Mungkar pertama minum-minuman,
terus orang sing melerai niki urung siap, akhirnya dikeroyok mati tenan, akhirnya kan malah jadi dua kemungkaran. Pertama mungkar ngombe arak, kedua mungkar mateni wong sing niku wau. Maka harus dipertimbangkan. Niki kaya pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi niku mengkritik orang sing jihad fisabilillah tapi tidak persiapan. Hanya kepengin lek ndang cepet nang swarga. Menurut An-Nawawi wong sing ngono kuwi wong sing egois. Karena logikanya sederhana. Umpama pasukan Islam iku wong 10, terus sing 5 iki wong aura-auran butuhe maju ora persiapan. Iki akhirnya nanti nek mati kan melemahkan potensinya, melemahkan pasukan Islam. Ya kudune dipertimbangkan profesional. Iki wong semene, iki cah semene kirane aku cukup. Nek iki wong berah ya ngejak tangga-tanggane atau ngajak nopo. Nek kira mboten ya mendingan daripada nanti terjadi kebungkaran yang bertambah, ya kita menggunakan teori yang lain. Jadi ya harus nepasno karo kemampuane. Matan, monggo yang lain. Monggo. Jadi kan misalkan kalau penguasa itu misalnya harga mahal dan sebagainya tidak ada sama. Terus paling utama kita sebagai seorang hamba atau orang seorang mukmin, paling utama yang mengharuskan kita merasa malu pada orang akiman itu bagaimana? Jadi dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah itu Ahlussunnah ya, itu melarang adanya pemberontakan kepada penguasa meskipun penguasa itu fasik. Dulu di masa Yazid bin Muawiyah itu terkenal beberapa kefasikan, termasuk peristiwa pembunuhan cucu Nabi yaitu Husain. Tetapi para ulama-ulama dan bahkan masih banyak sahabat pada waktu itu melebih memilih untuk jalan yang damai. Soalnya napa? Niki mangke nek kita lawan dengan secara pemberontakan atau dengan kekuatan, akhirnya akan terjadi fitnah yang lebih besar. Dan Ahlussunnah itu menyatakan sholat di belakang orang sing fasik niku sah. Jadi imame wong semiran atau wong apa niku yo sah. Nek masalah ideal tentu tidak ideal, tapi secara hukum fikih ya sah asalkan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Terus kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan ya kita ini menggunakan hak pilih kita atau menggunakan cara-cara yang tidak melanggar hukum dan tidak menimbulkan huru-hara atau chaos. Ya misalkan kados ngeten iki wayahe kampanye nggih, wayahe hak pilih ya kita menyuarakan, ngajak kepada calon-calon yang kita yakini ini orang soleh, yang kita yakini ini bisa membawa kepada dampak kebenaran. Kita harus mempunyai rasa malu. Masa awak dhewe wong salat milih sing ora salat kan ya isin kan. Awak dhewe iki wong ibadah, milih pimpinan ke orang ibadah kan ya udune isin. Al haya minal iman. Ya tentu kita bisa kalkulasi lah antara 1 2 3 4 5 atau berapapun iki. Iki sing ibadah sapa? Sing salat sapa kan ya? Wis ketok maksudnya. Jadi kita harus mempunyai rasa malu. Kita ini orang yang tekun di dalam agama, wong sing seneng ngaji, wong sing salat, yo milih wong sing gelem salat. Nek wong salat kok milih wong sing ora salat, ya kudune isin. Al haya minal iman. Monggo yang lain. Nahrul haya itu kados napa sungai kehidupan. Nanti tenggene akhirat itu ada telaga-telaga, telaga napa kehidupan yang digunakan untuk mengevakuasi bahasane. Mencuci. Jadi wong sing wis nang neraka bertahun-tahun niku kan kepanggang nganti dadi areng nganti cuwili tapi masih ada iman. Akhirnya setelah beribu-ribu tahun ya diampuni kembali, terus dicemplungke teng mriku, terus mangke tukul.
Tukul kayak tukulnya tanduran no pikir kali ya tadi. Tukul wajah kekuning-kuningan lemes, ijo lemes. Terus setelah itu dimasukkan di surga. Monggo yang lain masih ada waktu. Terus saya berapa menit? Habis ya? Oh ya, yeah. Alhamdulillah waktu sudah selesai. Nah, nanti kita nyambung ke bab 22 nomor hadis 30. Babul ma'asi min imril jahiliyah. Bab maksiat-maksiat yang sering dilakukan di masa jahiliyah. Demikian, semoga bermanfaat. Yeah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.